Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Kita masak garang asam yuk. Minyak goreng secukupnya, 1/4 garam, 1/4 kaldu jamur, 1/3 lada bubuk, 1/2 kilo ayam potong, terus 60 cc santan kara, 3 lembar daun jeruk, 5 lembar daun salam, ada 5 buah belimbing wulu, kemudian cabai rawit domba, 4 buah bawang putih, 6 buah bawang merah, ada 2 cm lengkuas dan 1 cm jahe, 6 buah cabai keriting, 6 buah cabai keriting hijau, 2 buah jeruk nipis untuk perasan, dan daun pisang secukupnya, serta air sekitar 250 cc. Kita beri perasan jeruk nipis untuk ayam yang sudah dibersihkan ya. Aduk rata, diamkan 15 menit. Blender bawang merah dan bawang putih. Potong serong belimbing wulu. Potong cabai keriting merah. Potong cabai keriting hijau. Cabai rawit merah tidak kita potong ya. Geprek jahe dan lengkuas. Panaskan minyak secukupnya. Tumis bumbu halus hingga wangi. Masukkan lengkuas dan jahe, daun jeruk dan daun salam. Masukkan cabai keriting merah dan cabai keriting hijau. Masukkan potongan ayam. Masukkan santan instan. Jangan lupa bila sisa kemasan santan. Aduk rata. Masukkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk. Aduk rata kembali. Tambahkan air sisa bumbu halus tadi ya. Setelah air menyusut, kita masukkan cabai rawit serta belimbing wulunya. Aduk rata kembali. Jangan lupa koreksi rasa. Siapkan wadah tahan panas, lalu letakkan daun pisang di atasnya ya, untuk kita kukus tahap selanjutnya. Atau bisa juga langsung kita konsumsi. Ini aku gak kukus lagi ya, aku langsung makan aja, karena gak tahan dengan melihatnya dan mencium aromanya. Pokoknya teman-teman wajib coba ya. Baiklah, garang asamnya sudah siap dihidangkan. Teman-teman wajib coba ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Nantikan video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya.